masukin minyak. Tunggu sampai panas. Masukin bawang merah, bawang putih. Masukin sampai harum. Kita layuk. Masukin cabe, daun bawang, juga tomat. Telur. Wangi. Nah, teman-teman, sekarang boleh masukin sayuran yang kamu suka ya. Ini ada bok choy, ada kol, juga ada cicili. Tunggu sebentar. Aduk sampai layu. Tambahkan air secukupnya. Sebentar. Setelah mendidih, harum teman-teman. Nih, baru kita masukkan bihun yang sudah direndam. Masukkan garam, lada, dan penyedap rasa atau utole. Tunggu sampai mendidih lagi. Boleh ditambahkan kecap asin. Supaya menambah rasa gurih asin-asin. Boleh dicek rasa dulu teman-teman, kalau ada yang kurang. Sudah pas. Kalau mau tambah cabai rawit supaya lebih pedas juga boleh ya. Nah, sudah selesai bihun kuah ala Bunda Ragil. Sekarang kita pindahkan ke wadah. Ooh.